terhormat atas nama pribadi saya memohon beribu sabar yang mulia Majelis Hakim Provinsi memberikan keputusan yang seadil-adilnya kepada saya. Melihat saya juga seorang ibu rumah tangga, saya mempunyai tugas untuk mengurus rumah tangga saya, keluarga saya, suami dan menantu tiga orang anak saya yang masih berusia balita. Dan perihal postingan saya tersebut, niat saya hanya ingin membuka hati kembali saudara Supriyadi Manurung agar mengembalikan uang saya yang sudah dipergunakan oleh saudara Supriyadi Manurung. Selanjutnya, saya sangat begitu yakin yang mulia Majelis Hakim yang terhormat memiliki hati nurani dan timbang rasa untuk memberikan keputusan seadil-adilnya untuk saya. Demikian nota pembelaan ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Terima kasih dan wassalam.